Halo, saya Dul Jelani, Maite Huna. DB bukan pinjam DB. Ditunggu. Pinjam DB. Dia tadi YouTube. Pinjam DB. Di YouTube. Di Instagram nanti habis ini saya share. Ya. Sudah follow. Siap. Makasih banyak. Oke. Follow ya. Ya, sudah. Sampai tuh dimasukkan di Mas. Makasih banyak lah sekali lagi. Makasih. Saya mau ngomong. Oh ya, Dek. Jadi itulah artinya apa ya, menselebrasikan keberadaan, dan saya merasa indah bersama, bukan fans saya sebenarnya hanya teman yang baru kenal yang suka dengar musik saya, dan mereka menyanyikan lagu untuk saya menyanyikan lagu untuk mereka, dan rasanya indah sekali. Bagaikan lebah dan bunga matahari, lebah yang menganggap bahwa bunga matahari adalah sumber kehidupan, namun bunga matahari itu menganggap lebah sebagai putusan cinta. Seperti itu gambarannya, jadi sangat bahagia. Lalu stars, look how they shine for you, and all the things you do, they would call yellow. I came around, I wrote a song for you, and all the things that you do, my love, it was all yellow. And your skin, and your hands, and bones turned into something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do, my love, they were so called yellow. I came around, I wrote a song for you, and all the things that you do, my love, they was all yellow. And your skin, and your skin and bones turned something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. Tolonglah aku. Apa ya? Yang kedua gini. Ku tak bisa melupakan dia. Apa lah? Mama tolonglah aku, ku tak bisa melupakan dia. Ya, enggak, Pak. Mama tolonglah aku, ku tak bisa melupakan dia. Nah, yang terakhir.
ya abis itu meski hatiku terus meski hatiku terus ya terawal ya gak empat mama tolonglah aku mama tolonglah aku ku tak bisa melupakan dia meski hatiku terus ingin bersama dirinya selamanya. Mas kan maju dikit. Gini-gini. Kalau majuan enggak dapat. Enggak dapat penontonnya. Sekitar lagi ngobrol-ngobrol sama anak kecil mungkin curhat tentang Jakarta. Di sana ada kepana cuang pemandangan yang begitu indah. Tuhan yang Maha Esa dan konon katanya bila kita bisa mendengarnya mereka semua sedang memuja-muja yang menciptakannya atau bahasa agamanya bersifir.
juga dengan laut-laut. Namun kita hanya tidak bisa mendengar bahasanya. Lalu aku melihat kopi ini. Aku kehausan. Dan saat aku melihat kopi ini, kopinya pun kehausan. Ia meminta aku untuk minumnya. Lalu aku meminumnya. Dan ia pun minum. Jadi masyarakat Muna, sampai jumpa di malam pergantian tahun baru bersama saya Dul Jalani. Guys, ini kita lagi di mana ini? Kaliuram. Leleura. Kecamatan Leleura. Lagi on the way ke Kabupaten Muna. Ke pantai Leleura. Leleura Kabupaten Muna. Boleh lah berenang sih, enggak boleh. Oh, Pak, bersih kali airnya sumpah. Oh, ini ngafru enak iki. Dengan indah tentang dirimu. Tentang mimpiku.